bagimu. Terimalah baktiku untukmu. Kau guru mulia dan sungguh sempurna, mengajarkan cinta bagi dunia. Satu perjuangan.
Selamat pagi, Namo Buddhaya. Dimohon untuk umat-umat mengisi tempat duduk paling depan terlebih dahulu, karena kita live streaming nanti biar yang masuk belakangan bisa tidak mengganggu live streamingnya. Sebelum puja bakti kita mulai, ada beberapa himbauan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tetap menjaga prokes dengan memakai masker dan menjaga jarak. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai baju tanpa lengan dan bercelana pendek. Yang ketiga, menonaktifkan atau men-silent telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. Yang keempat, tidak saling berbicara satu dengan yang lainnya selama puja bakti berlangsung. Yang kelima, tidak duduk dengan posisi memeluk lutut selama puja bakti berlangsung. Yang keenam, tidak mengarahkan kaki ke arah altar selama puja bakti berlangsung. Pemimpin puja akan menyalakan lilin dan dupa. Marilah kita duduk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Di sini kami memuja Suci
Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Buddhang bhagavantang abhivademi. Sang Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno bhagavato savakasangho. Supatipanno bhagavato savakasangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamaha komayang bhagavantang saranang gata yono bhagava satta ya sacamayang bhagavato damang rocema imehi sakare hitang bhagavantang sasadamang sasawakasanggang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangga. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karoma Se. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamanapatang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangga. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangga. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangga. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso Bhagava Arahang Sama Sambuddho. Vijacarana Sampanno Sugato Lokavidu. Anuttaro Purisadhammasarati Sattadeva Manusanang Buddho Bhagavati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagava, beliau adalah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang Weditabo winyuhi ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagava, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangganusatinayang karomase. Supattipanno bhagavato sawakasanggo. Ujupattipanno bhagavato sawakasanggo. Nyayapatipanno bhagavato sawakasanggo. Samicipatipanno bhagavato sawakasanggo. Yadidang catari purisayugani at Tapurisa pugala esa bhagavato sawakasanggo ahuneo pahuneo dakineo anjalikaraneo anutarang punya ketang lokasa ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga.
Sangga siswa Sang Bhagava telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagava telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagava telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagava telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagava. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang sacca kiriya gathayo banamase nati me saranang anyang Buddho me saranang warang etena sacca wacena soti te hotu sabbada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sacca wacena soti te hotu sabbada nati me saranang anyang Sangko me saranang warang etena sacca wacena soti te hotu sabbada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang manggala sutang banamase ewame suta ekang samayang bhagava sawatiyang viharati jetawane anata pindikasa arame attako anyatara devata abhikantaya ratiya abhikantavana kevalakapang jetavanang obasetva yena bhagava tenupasangkami upasangkamitva bhagavantang abhivadetva ekamantang atasi ekamantang titakosa devata bhagavantang gathaya ajabasi Bahudeva manusaccha mangalani acintayung akankhamana sothanang bruhi mangalamutamang
asewana cabalanang paditanan casewana puja cak pujanianang etamanggalamutamang patirupa desawasoca pubeca kata punyata atasapma panidica etamanggalamutamang bahu sacanca sipanca winayoca susikito subasita cayawaca etamanggalamutamang mata pitu upatanang putadarasa sanggaho anakula cakamanta etamanggalamutamang dananca damacariaca nyatakananca sanggaho anawajanikamani etamanggalamutamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadamesu etamanggalamutamang garawoca niwatoca santutica katanyuta kalena damasawanang etamanggalamutamang kantica soacasata samananca dasanang kalena damasakaca etamanggalamutamang tapoca brahmacarianca ariyasacana dasanang nibbana sacikiriaca etamanggalamutamang putasa lokadamehi citanyasana kampati asokam wirajang kemang etamanggalamutamang etadisanikatwana sabata maparajita sabata sotiga canti tante samanggalamutamang ti. Marilah kita membaca sutta tentang berkah. Demikian telah saya dengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa berdiam di Jetavana, arama milik hartawan Anata Pindika, di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetavana, mengunjungi Sang Bhagawa. Setelah datang menghormat Sang Bhagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bhagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar
itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai, itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Handamayang Brahma Vihara Paranang Karoma Se Ahang Sukito Homi Miduko Homi Awero Homi Abhyapajo Homi Anigo Homi Suki Atanang Pariharami Sabbe Sata Sukita Hontu Niduka Hontu Awera Hontu Abhyapaja Hontu Aniga Hontu Suki Atanang Pariharantu Sabbe Sattha Dukkha Pamucchantu Sabbe Sattha Maladassampatthito Vigacchantu Sabbe Sattha Kamma Sakkha Kamma Dayada Kamma Yoni Kamma Bandhu Kamma Patisarana Yang Kamang Karisanti Kalyanang Wa Papakang Wa Tasadayada Bawisanti. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Vihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia.
Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Setelah mengujarkan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak kurang lebih 10 menit. Ambil posisi duduk yang nyaman. Tegakkan posisi badan kita. Rilekskan bagian-bagian tubuh yang terasa tegang. Dan perlahan kita pejamkan mata. Ambil objek meditasi yang sering kita latih, yang menggunakan objek keluar masuk nafas, amati keluar masuk nafas. Yang menggunakan objek cinta kasih bisa mengulangi kalimat, semoga semua makhluk berbahagia, secara perlahan berulang-ulang sampai waktu meditasi selesai. Meditasi dimulai.
Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang mulia Bhikkhu Abhijato sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila Buddhis kepada Yang Mulia Bhikkhu Abhijato. Buka halaman 43, kita baca bahasa Pali berserta artinya. Handamayang Pancasila Radana Karoma Se Okasa Aham Bante Tisarane Nasading Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Detame Bante Dutiampi Okasa Ahang Bante Tisarane Nasading Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Sila Detame Bante Tatiampi Okasa Ahang Bante Tisarane Nasading Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Detame Bante Yamahang Wadami Tangwa Deta Ama Bante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 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 Buddhang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanggang Saranang Gacchami. Sarana Gamanang Paripunang. Ama Bante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Surameraya Majjhapamadatthana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Surameraya Majjhapamadatthana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti, tasma silang wisodhaye. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Sebelum pembabaran Dhamma berlangsung, ada beberapa hal yang perlu kami himbau kembali. Yang pertama, untuk menonaktifkan atau mensilent telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. Yang kedua, untuk tidak saling berbicara satu dengan yang lainnya selama pembabaran Dhamma berlangsung. Yang ketiga, tidak duduk dengan posisi memeluk lutut selama pembabaran Dhamma berlangsung. Yang keempat, tidak mengarahkan kaki ke arah altar dan biku selama pembabaran Dhamma berlangsung. Kalena Dhamma Sawanang, Eta Manggala Mutamang, mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Marilah kita memohon pembabaran Dhamma kepada Yang Mulia Biku Abhijato, buka halaman 47, kita baca berserta artinya. Handa mayang dakma desana ara dakna karoma se Brahma caloka dipati sahampati katanjali an diwarang ayak cata santi dasata paraja kajatika dese tudamang anuka Pimang pajang Brahma Sahampati sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini
ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutaman ti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para Romo Ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, namo buddhaya. Bapak Ibu saudara, sungguh bahagia hari ini bisa hadir di sini berbagi dhamma. Ini ceramah pertama saya di Pusdiklat Santi Bumi, saya pikir, setelah pulang dari Thailand. Dulu ketika Samanera saya pernah di sini juga beberapa bulan. Jadi tadi saya masuk dari pintu, saya berpikir, loh kok dharmasalanya jadi kecil ya? Karena sepertinya dulu itu luas. Tapi saya pikir-pikir, oh, karena dulu Pusdiklat tidak seramai sekarang. 4 tahun yang lalu yang hadir mungkin cuma setengah. Atau mungkin saya yang membesar ya. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi bahkan di masa pandemi ini yang hadir ini banyak sekali. Nanti setelah pandemi saya pikir Pusdiklat akan lebih ramai dari sekarang. Tapi itu hal yang baik. Artinya semakin banyak orang yang senang belajar dhamma. Bapak, Ibu, Saudara. Ketika saya di Thailand, saya tinggal di Wihara Wat Bowon. Saya punya seorang teman sangat baik. Namanya Bhante Kambalo. Kambalo itu artinya sejenis kain. Saya juga tidak tahu itu kain apa, tapi katanya itu sejenis kain dalam bahasa Pali. Loh kok namanya Kambalo? Cukup unik. Ternyata karena nama asli teman saya ini namanya Kampon. Kampon itu bahasa Thai. Bahasa Palinya adalah Kambalo. Jadi Bhante yang memberi nama sudah enggak mikir lagi, langsung saja ambil namanya Kampon, diubah menjadi Kambalo. Nah, teman baik saya ini, setiap malam kami chanting malam, di Wat Bowon itu chantingnya jam 8 malam, selesainya setengah 10. Dan di Wat Bowon itu gedungnya banyak, gedung di Wat Bowon mungkin lebih dari 15 gedung. Jadi kami tinggal di gedung yang berbeda, tapi tetanggaan. Jadi setiap pulang chanting kami jalan bareng. Dari dharmasala depan jalan ke belakang. Dan itu kompleknya besar, sudah seperti desa kecil. Jadi jangan berpikir Wihara Wat Bowon seperti Pusdiklat. Pusdiklat ini hanya salah satu gedung kalau kita pindah ke Wat Bowon. Di antara 15 gedung. Jadi setiap chanting malam kami pulang, kami jalan bareng. Jadi sering kami diskusi dhamma. Kadang saking semangatnya, saya parkir ke gedungnya dia, ngobrol sampai lupa waktu. Tapi ngobrolnya diskusi dhamma. Lalu sering, apakah itu pagi, apakah itu malam, setelah kami diskusi apakah tentang paticcasamuppada, tentang hukum karma, tentang bermeditasi, karena setiap bhikkhu mungkin punya cara berpikir yang berbeda. Bapak Ibu hadir puja bakti setiap minggu, para Bhante kadang ceramahnya mirip-mirip tapi kok bisa berbeda. Sama-sama membahas metta tapi bisa dari sisi yang berbeda. Jadi sering saya dengan Bhante Kambalo, teman saya, diskusi, dia akan bilang seperti ini beberapa kali. Kok yang kamu bilang itu mirip Bhante Buddha Dasa ya? Nah, siapa Bhante Buddha Dasa?
Bante Buddha Dasa itu seorang bhikkhu yang sangat terkenal di Thailand. Sudah meninggal sekitar 30 tahun yang lalu. Legend. Bhikkhu legendnya Thailand. Jadi bhikkhu legend Thailand itu ada Achan Mun, Achan Man ya. Achan Cha. Lalu yang sangat terkenal juga Bante Buddha Dasa, Achan Buddha Dasa. Tapi kata Buddha Dasa itu bukan nama asli beliau. Nama asli beliau Bante Indapanyo. Beliau merasa namanya terlalu indah. Beliau ganti menjadi Buddha Dasa. Dasa artinya budak. Jadi beliau ganti namanya menjadi budaknya Sang Buddha. Buddha Dasa. Beliau ganti sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, sering beberapa kali saya diberitahu, loh, kok yang kamu jelaskan itu mirip Bante Buddha Dasa. Jangan-jangan kamu kelahiran Bante Buddha Dasa. Katanya begitu. Lah kalau iya ya bagus ya. Kalau disama-samain sama yang bagus kan gak apa-apa ya. Bante mirip Bante Jyoti. Oh ya bagus. Bante saya lihat mirip Bante ini. Ah ya bagus. Bante kok mirip sama itu Acik belakang rumah saya ngutang banyak itu. Oh enggak. Enggak, saya enggak pernah ngutang. Ya jadi kalau dimirip-miripi sama yang bagus ya seneng gitu. Ya tapi tidak saya pikirkan. Lama-lama saya mulai penasaran. Nah kemudian saya pulang ke Indonesia 5 bulan yang lalu, bulan Desember. Kemudian satu hari saya berpikir, pengen baca buku Bante Buddha Dasa ya, karena buku beliau banyak. Nanti datang ke wihara, perpustakaan wihara di mana saja, nyari buku beliau itu ada. Yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga ada. Kepengen baca buku Bante Buddha Dasa. Saya kepikiran, atau saya kasih tahu teman saya Bante Kambalo. Bisa saya line, orang Thai pakainya line. Kalau orang Indonesia banyak pakainya WhatsApp. Besoknya, pas besoknya, ini online, mungkin orang yang akan saya sebutkan namanya mungkin nanti menonton. Besoknya Saudara Wiling itu juga dulu pernah di Pusdiklat. Tiba-tiba chat saya. Nah ini Saudara Wiling masih hidup, nanti yang penasaran boleh nanya. Nah, besoknya dia chat saya, Bante, saya baru pulang dari Nalanda Institute di Malaysia. Saya bawa beberapa buku untuk Bante. Salah satunya buku Bante Buddha Dasa. Saya terkejut luar biasa. Malamnya saya kepikiran, besok bukunya sudah datang. Secara online, tapi fisiknya belum hadir. Hanya tiba-tiba ada yang mengatakan, Bante saya membawakan buku dari Malaysia, buku Bante Buddha Dasa. Wah, saya terkejut sekali. Singkat cerita, akhirnya itu tanggal 27 April, hafal ya, 27 April, itu pas saya ulang tahun. Bukan mengharapkan kado, sudah lewat. Ya, akhirnya buku ini tiba. Jadi saya didanai buku cukup banyak oleh Wiling, sebesar ini paketnya. Salah satunya buku ini. Ini tiba 2 Juni. Berarti 2 hari yang lalu sebelum saya ke Pusdiklat. Hari ini 5 Juni. Saya datang kemarin malam. Jadi ini buku masih benar-benar baru saya pegang. Bapak, Ibu, Saudara. Setelah itu saya penasaran. Jangan-jangan ada korelasi saya dengan beliau. Iseng-iseng. Saya cek di internet. Ternyata beliau ini keturunan Tionghoa. Chinese Hokkien. Ah, saya bisa Hokkien. Kemudian beliau badannya rada gemuk. Ah, ini membantu saya nih. Ya kalau Bante kenapa gemuk? Ah, biar mirip beliau. Nanti silakan cek di Google ya, Bhikkhu Buddha Dasa. Kemudian tadi saya ulang tahun tanggal berapa? 27 April ya. Saya cek di Wikipedia. Beliau lahir tanggal 27 Mei. Ah, enggak pas. Beda sebulan, ah enggak apa-apa, biokin beda sebulan ya, biokin itu enggak apa-apa. Beliau lahir 27 Mei 1906 ya. Tapi jangan dianggap saya kelahiran beliau ya, jangan ya. Ya jangan, ini iseng-iseng saja. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya sudah baca buku ini setengah, isinya bagus sekali. Jadi judulnya adalah Living in the Present, hidup di saat ini. Itu topik saya hari ini, indahnya hidup pada saat ini.
Jadi buku ini sudah saya baca tadi dengan seksama. Akan saya ceritakan sebagian dari buku ini. Sebagian juga adalah ide atau apa yang ingin saya sampaikan. Jadi ceramahnya hybrid. Sebagian dari buku ini, sebagian dari saya. Bapak, Ibu, Saudara. Living in the Present, buku ini bagus sekali. Beliau menyampaikan bahwa kalau seseorang tidak hidup pada saat ini, maka dia akan tidak damai. Dia akan diganggu oleh dua hal. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bisa menggigit kita, kata beliau. Bagaimana menggigit kita? Coba kita renungkan masing-masing. Semua penyesalan itu adalah dari masa lampau. Semua penyesalan itu adalah dari masa lampau. Dan semua jenis kekhawatiran adalah masa depan. Jadi minimal ada dua yang bisa menggigit kita kalau kita tidak bijaksana, yaitu penyesalan dari apa yang sudah lewat atau kekhawatiran. Itulah bagaimana masa lalu dan masa depan bisa menggigit kita. Jadi bagaimana agar kita tidak digigit oleh masa lalu dan masa depan? Belajar untuk hidup saat ini. Yang pertama, penyesalan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak pernah menyesal. Saya pikir tidak ada. Saya pun pernah menyesal. Tetapi bagaimana agar penyesalan atau apa yang sudah lewat itu tidak menjadi gigitan? Caranya adalah apa yang sudah lewat itu dipetik sebagai pelajaran. Cukup. Dipetik sebagai pelajaran, cukup. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu begitu membuat menderita, tetapi cukup diambil pelajarannya, cukup. Dukanya jangan diambil. Kalau Bapak Ibu ambil dukanya, Bapak Ibu akan menderita. Bapak Ibu tidak akan kemana-mana. Setiap hari Bapak Ibu hanya ada di masa lalu. Contoh, Bapak Ibu begitu membenci seseorang. Itu di masa lalu atau masa sekarang? Masa lalu. Mungkin hari ini orangnya sudah tidak ketemu. Orangnya sudah jauh. Anda mungkin sudah pindah kerja. Anda mungkin sudah pindah tempat tinggal. Anda bahkan mungkin sudah pindah kota. Tetapi kalau kebencian itu masih dibawa, itu adalah bagian dari apa yang disesali dan apa yang membuat kesal. Bapak Ibu hanya membawa kesalnya. Bapak Ibu hanya membawa penyesalannya. Atau Bapak Ibu hanya mengambil dukanya saja. Padahal seharusnya yang diambil adalah pelajarannya. Jadi kita juga butuh masa lalu. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan, oh Sang Buddha ajarannya itu hidup pada saat ini. Jangan pikirkan apa yang sudah lewat. Oh tidak. Bahkan kalau kita baca sutta, beliau kadang-kadang menceritakan ketika saya masih seorang pangeran. Betul ya? Beliau menceritakan ketika dulu saya seorang bodhisatta. Kalau tidak, bagaimana kita tahu kisah hidup beliau? Artinya beliau juga flashback ketika diskusi dengan umat, ketika mengajar kepada para umat, beliau juga flashback melihat apa yang sudah lewat. Tapi beliau flashback untuk belajar atau untuk mengajar, mengambil apa yang baik yang ada di masa lalu. Kalau Bapak Ibu pernah ada kesalahan, kekeliruan, ketidaknyamanan apa saja dari yang sudah lewat, cukup dipetik sebagai pelajaran dan jangan diambil dukanya. Bahkan beliau mengatakan, tadi saya baca bukunya saya merenung. Beliau mengatakan bahkan penyesalan itu bisa membunuh Anda. Kok sekejam itu ya? Saya renungkan, emang bisa penyesalan membunuh kita? Setelah saya renungkan, bisa. Orang yang punya problem beberapa akhirnya menjadi semakin stres, semakin stres, semakin stres, akhirnya punya gangguan saraf. Sarafnya rusak. Akhirnya menjadi tidak waras. Beberapa menjadi sangat stres. Bahkan memilih untuk bunuh diri. Betul ya? Itu adalah salah satu bagaimana penyesalan bisa membunuh kita. Tapi
Ini juga saya baru tahu akhir-akhir ini. Ternyata orang yang depresi, depresi itu ya penyakit di mana kita terlalu sedih. Sesungguhnya kalau kita ke rumah sakit ketemu psikiater, itu bisa dicek kadar hormon stres kita, kortisol. Kortisolnya tinggi sekali, artinya kita sangat stres. Dulu saya berpikir bahwa keadaan paling buruk dari depresi itu adalah dia orangnya bunuh diri. Mungkin dia sudah, untuk apa saya hidup di dunia ini? Enggak ada artinya, enggak ada maknanya. Sudahlah, mati saja. Dulu saya berpikir bunuh diri itu adalah level depresi yang paling tinggi. Rupanya saya salah, Bapak Ibu. Rupanya depresi yang level paling tinggi adalah orangnya saking stres, badannya menjadi lumpuh. Saking stres, badannya jadi lumpuh. Wah, saya enggak bisa bayangkan betapa stresnya. Dia masuk rumah sakit, badannya enggak bisa bergerak semuanya, persis seperti orang stroke berat. Tetapi di scan otaknya, tidak ada sedikit pun penyumbatan otak atau kebocoran pecah pembuluh darah, istilahnya hemoragik. Tidak ada penyumbatan iskemik, tidak ada. Otaknya normal, tapi dicek riwayatnya orang ini depresi, depresi, depresi semakin berat, akhirnya seluruh badannya lumpuh. Coba merenung, pernah tidak merasakan sakit hati yang sakit sekali? Apakah putus dengan pacar? Apakah bangkrut? Apa saja? Saya pikir Bapak Ibu punya pengalaman. Saya yang miskin pengalaman saja punya pengalaman itu. Loh kok Bante bilang miskin pengalaman? Lah saya kan gak berkehidupan rumah tangga. Betul ya? Nah, saya pun punya pengalaman itu. Coba renungkan sakitnya seperti apa. Sakit sekali ya ketika sakit hati itu. Tapi bayangkan ada orang di luar sana, saking sakit hatinya, badannya stop semua. Wah, saya enggak bisa bayangkan betapa kelam apa yang ada di pikirannya. Kalau orang itu dibiarkan tidak masuk rumah sakit, dia akan mati. Kenapa? Dia lumpuh, tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya akhirnya mati. Betul ya? Kalau dia hidup sendiri, tidak ada keluarga sama sekali, seperti orang-orang sangat tua sekarang di Jepang, di Korea, mereka sudah mulai orang-orang sangat tua tapi tidak punya keluarga, ya mereka akan mati saja begitu. Itu Bapak Ibu, bagaimana penyesalan yang teramat sangat bisa membunuh kita. Nah, nanti kita belajar bagaimana mengatasinya. Yang kedua, kekhawatiran. Kita cerita masa depan. Masa depan itu juga bisa menggigit kita dalam bentuk kekhawatiran. Dan itu tidak jarang. Sering saya ketemu orang yang terlalu khawatir. Padahal coba Bapak Ibu renungkan sepanjang hidup Bapak Ibu. Dari kita kecil, seberapa sering kita khawatir? Betul ya? Cukup sering. Apalagi ketika sekolah, ketika mau ujian, takut ini, takut itu. Tapi semuanya terlewati enggak? Ya akhirnya lewat juga. Betul ya? Akhirnya lewat juga. Dan seringnya kekhawatiran itu tidak membantu kita. Saya beri contoh. Ada dua orang anak. Si A dan si B sama-sama mau ujian minggu depan. Ujiannya sulit ini. Ujiannya sulit. Si A, ya ada kekhawatiran, normal ya. Manusia khawatir itu normal. Jadi saya gak bilang, Bapak Ibu mulai detik ini jangan khawatir. Ya Bapak Ibu harus menembus arahat. Betul ya? Hanya seorang arahat yang tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Tidak. Tetapi pesan hari ini adalah jangan terlalu larut ke dalam kekhawatiran. Tapi kekhawatiran-kekhawatiran kecil pasti ada. Itu manusiawi. Si A ini dia khawatir. Ah, minggu depan ujian. Ujiannya sulit. Saya harus bagaimana? Fokus pada saat ini. In the present moment. Itu judul kita hari ini. Nanti saya bahas lebih lanjut. Fokus pada saat ini. Apa yang bisa dilakukan saat ini kalau minggu depan ujian? Belajar. Nyari para senior. Koci yang semesternya lebih tinggi. Ini biasanya gurunya ujiannya senangnya keluar apa ya? Betul ya? Nyari guru les. Alumni sekolah itu. Yang sudah kenal guru itu. Terserah. Anda fokus pada saat ini. Kekhawatiran itu tidak membanjiri kita.
tidak menggigit kita. Terus belajar, duduk belajar. Kalau Anda tidak belajar, nggak akan bisa Anda ujian. Tapi si B, dia khawatir sekali. Ujiannya susah ini. Ini gurunya killer. Sudah nulis sebagus mungkin pun, yang pinter cuma dapat C. Apalagi saya. Jangankan C minus. Jangan-jangan E minus gitu ya. Padahal E sudah nol itu. Jadi E minus itu nggak ada. Wah, dia khawatir sekali. Khawatir sekali. Terus bagaimana? Wah, dia pergi sembahyang. Dia pergi ke Tua Pek Kong, Kuan Tek Kong, Cek Kong, Sulu Kong. Wah, semua Akong, Datuk Kong. Semua dia datangi. Dia sembahyang. Dia penuh kekhawatiran. Pertanyaan saya. Bisa kekhawatiran itu membawa manfaat untuk dia? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dia cerdas, kalau dia bijaksana, dia ingat ceramah Dhamma hari ini. Khawatir itu manusiawi, tapi saya tidak mau terus digigit oleh kekhawatiran. Saya belajar. Saya belajar. Nanti hasilnya bagaimana? Pokoknya saya belajar. Dia belajar dengan baik. Dia belajar dengan baik. Jangan-jangan dia dapat B plus. Ya toh? Karena dia belajar. Nah, itu cara yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara. Tadi kita sudah melihat bahwa kalau kita tidak bijaksana, kita bisa digigit oleh penyesalan. Bahkan sampai depresi berat. Atau kita bisa digigit oleh kekhawatiran. Bahkan untuk hal yang lebih besar. Lalu cara hidup yang terbaik itu bagaimana? Sang Buddha mengatakan, cara hidup yang terbaik itu, atau yang disebut dengan Baddhe Karato atau Baddhe Karata, nanti ada sutanya, nanti kita baca, akan saya bacakan ya. Ini bagus sekali. Jadi beliau mengatakan bahwa mereka yang bijaksana itu, Atitang Nanwa Gameya Napati Kangke Anagatang. Sekali lagi, biar khusyuk ya. Atitang Nanwa Gameya Napati Kangke Anagatang. Seseorang yang tidak merindukan apa yang sudah lewat dan juga tidak menjadi gelisah pada apa yang belum datang. Itulah mereka yang disebut Baddhe Karato. Baddhe Karato itu apa? Mereka yang hidupnya penuh keberuntungan dalam satu malam itu. Nah, Baddhe itu artinya beruntung atau mulia. Ekarata artinya satu malam, artinya malam. Jadi Baddhe Karata artinya malam yang penuh keberuntungan. Tetapi di zaman India kuno, malam itu artinya seharian. Malam itu seharian. Jadi mereka ketika menyebut satu malam, itu artinya satu hari 24 jam. Itu mirip kalau Bapak Ibu ke kota Medan. Kalau orang Medan bilang semalam, itu artinya seharian. Jadi jangan bingung kalau semalam saya sarapannya bubur. Lah katanya malam, kok sarapan? Lah itu bahasa orang Medan. Nggak tahu apakah terpengaruh Pali apa tidak. Karena dulu universitas terbesar agama Buddha setelah di India adalah di Sriwijaya. Adalah di Sumatera. Jadi banyak bahasa Indonesia itu terpengaruh oleh bahasa Pali dan Sanskerta. Seperti contoh Bapak Ibu tahu Tirtanadi. Berapa sering Bapak Ibu bayar ke Tirtanadi? Belum tentu Bapak Ibu tahu arti Tirtanadi, betul ya? Tirta itu artinya air. Nadi itu artinya sungai. Tirtanadi air artinya air sungai. Bapak Ibu Saudara, beliau mengajarkan bagaimana menjadi orang yang hidup dalam satu hari penuh itu menjadi hari yang mulia adalah mereka yang hidup pada hari itu tidak melekat pada yang sudah lewat dan tidak khawatir pada apa yang belum datang. Kalau Bapak Ibu Saudara mempraktekkan itu satu hari itu disebut hari yang mulia. Namun, jangan lupa tidak berpikir apa yang sudah lewat itu bukan berarti kita tidak boleh berpikir apa yang sudah lewat, ya. Boleh dipikirkan untuk dipetik pelajarannya asal tidak diambil penyesalannya. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan masa depan.
Yang tidak boleh adalah mengkhawatirkan masa depan. Tapi berpikir, berencana untuk masa depan, silahkan. Saya beri contoh yang sangat baik. Kalau Bapak Ibu ingin memanjat gunung, mendaki gunung sampai ke puncak gunung, pertanyaan saya, perlu enggak dipikirkan saya mau mendaki gunung sampai ke puncak? Perlu? Perlu. Dan itu adalah future. Itu adalah masa depan. Tetapi yang tidak perlu adalah Anda tidak perlu setiap langkah dalam dakian itu Anda terus, wah bisa sampai ke atas enggak ya? Bisa sampai ke atas enggak ya? Aduh bisa sampai ke atas enggak ya? Enggak perlu. Anda cukup tahu rencana Anda, saya mau ke puncak gunung. Kemudian Anda mendaki. Tetapi setiap dakian itu, setiap langkah itu, Bapak Ibu Saudara ada di momen saat ini. Agar apa? Agar Anda tidak terjatuh. Yang mana yang batu yang licin, yang mana yang ada lumutnya, yang mana yang mungkin sarang ular. Bapak Ibu Saudara jalan dengan sangat hati-hati. Berjalan dengan sangat hati-hati dari momen ke momen itu adalah hidup pada saat ini. Tetapi berpikir saya mau ke atas gunung, itulah pemikiran mengenai masa depan. Cukup pemikiran, cukup perencanaan, tidak perlu khawatir, tahu tujuannya, kembali kepada saat ini. Itu yang bisa Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari merasa gelisah, renungkanlah. Bapak Ibu mungkin sedang mengakses past, masa lalu, atau future. Kembali ke saat ini. Cerita terakhir. Ini cerita baik sekali. Dan ada yang perlu Bapak Ibu praktekkan. Kalau Bapak Ibu berhasil mempraktekkan, hasilnya luar biasa. Sudah saya praktekkan beberapa tahun. Hasilnya sangat luar biasa. Ada seorang Malaysia, dia orang Malaysia, dia kuliah ke Amerika. Namanya adalah Bro Tan. Tapi kebetulan yang namanya Bro Tan di Malaysia itu banyak sekali. Bahkan yang bangun Nalanda Institute di Malaysia, Nalanda Institute itu sebenarnya grup untuk belajar Dhamma, jadi bukan tempat kuliah, mereka yang cetak buku ini. Nah bahkan Nalanda Institute ini yang foundernya adalah Bro Tan, tapi bukan beliau. Ada seorang murid namanya adalah Bro Tan, dia pergi kuliah ke Amerika. Tapi ketika dia kuliah di Amerika, dia stres karena pelajarannya sulit. Setelah dia stres sekali, dia berpikir begini, saya pergi ke klinik saja, jumpai dokternya. Toh kliniknya enggak usah bayar. Kadang di tempat kuliah atau sekolah ada kliniknya, lah itu enggak usah bayar. Ya dia pergi ke klinik itu. Akhirnya dokternya ngasih obat, pil warna merah, obat anti depresi. Oh kamu itu stres, kamu mengalami gejala depresi awal, nah kamu minum obat merah ini. Satu hari satu. Akhirnya dia ambil, dia minum. Setelah dia minum obat anti depresi itu, depresinya berkurang. Depresinya berkurang. Tapi efek sampingnya apa? Gak bisa belajar. Kenapa? Ngantuk. Obat anti depresi itu ngantuk. Jadi sesungguhnya kalau Bapak Ibu dengar di masyarakat obat tidur, gak ada yang namanya obat tidur setahu saya. Yang ada adalah suplemen membantu tidur, itu ada. Itu salah satu mereknya Lelap ya kalau saya gak salah. Pabriknya Soho. Tetapi obat tidur itu gak ada. Yang adalah obat anti depresi, efek sampingnya tidur. Nah, jadi dia diberikan obat anti depresi, akhirnya dia ngantuk, gak bisa belajar. Memang betul stresnya hilang, tapi gak bisa belajar untuk apa? Toh dia ke Amerika untuk belajar. Dia datang lagi ke dokternya. Dokter, setelah saya minum obat warna merah ini, stres saya berkurang. Tetapi saya gak bisa belajar. Lah nanti nilai saya bagaimana? Dokternya kasih obat lagi warna biru. Oh kalau kamu mau belajar, kamu minum ini. Mungkin ya, ini dugaan saya. Dokternya itu kasih obat untuk semangat. Biasanya isinya kafein. Tidak beda dengan kopi. Tapi sudah dikapsulkan. Jadi setiap dia mau belajar, dia minum pil warna biru ini. Lalu beberapa minggu kemudian dia datangi dokternya lagi. Dokter, ada masalah baru. Apa masalahnya? Saya kan sering belajarnya malam.
Jadi saya minum pir biru. Setelah itu apa efeknya? Saya nggak bisa tidur. Betul ya? Pagi minum obat anti stres, sore minum obat kafein, ya nggak bisa tidur. Dokternya ini kreatif sekali. Nggak tahu ini benar apa salah caranya. Dokternya tambahin lagi satu pil. Ah, kamu kalau mau tidur kamu minum ini. Akhirnya dia setiap hari minum 3 pil. Dan itu berjalan selama 4 bulan. Setelah 4 bulan, dia sendiri khawatir. Ini baru 4 bulan, saya sudah ketergantungan 3 jenis obat ini. Nanti lama-lama bagaimana? Saya kok merasa seperti robot begitu. Kalau stres, pil merah. Mau belajar, pil biru. Kalau mau tidur, pil yang terakhir. Ini saya seperti robot ini. Lalu dia mulai khawatir, takut badannya itu kena efek samping obat. Akhirnya, dia mencari tahu, ada enggak cara yang lebih baik? Dan dia menemukan satu hal yang luar biasa. Dan ini sudah saya praktekkan beberapa tahun. Hari ini saya share ke Bapak Ibu Saudara. Dia menemukan teknik namanya mindful breathing. Nafas berkesadaran. Gampang sekali caranya. Caranya adalah bernafas dengan rileks, tenang dan mendalam. Dan agak pelan. Karena kalau kita nafas mendalam kan pelan ya. Buangnya juga pelan. Tidak perlu sampai tidak nyaman. Jadi pelan saja. Yang penting cukup pelan tapi tidak sampai menimbulkan ketidaknyamanan. Coba kita praktek bersama. 5 detik saja. Bapak, Ibu, Saudara tarik nafas yang panjang ya. 1, 2, 3 tarik nafas panjang. Itu 5 detik. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang merasakan lebih tenang sedikit? Saya pikir ada ya. Lebih rileks. Padahal hanya 5 detik. Kenapa demikian? Ternyata ketika kita menarik nafas dengan rileks dan tenang, selama 5 detik tadi, pikiran kita tidak ada di masa lalu dan tidak ada di masa depan. Pikiran kita ada di mana? Di nafas. Dan nafas itu adalah saat ini, present moment, moment saat ini. Jadi selama 5 detik tadi Bapak Ibu tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa depan. Bapak Ibu tidak bisa digigit oleh penyesalan dan tidak bisa digigit oleh kekhawatiran. Itu ibarat kata, kalau Bapak Ibu selama ini punya beban batin, ibarat mengangkat 2 koper yang besar selama ini, 5 detik tadi itu kopernya diletakin. Tenang, damai. Tapi habis itu kopernya diangkat lagi. Bapak, Ibu, Saudara, akhirnya Brotan itu mempraktekkan ini. Setiap kali stres itu muncul pada dirinya, merasa tidak nyaman di batin, dia langsung mindful breathing, nafas berkesadaran. Nafas yang tenang, rileks dan mendalam. Tujuannya bukan juga seperti kalau kita ingin bermeditasi 10 menit, 20 menit. Tidak. Hanya sekedar 20 detik, 30 detik. Cukup. Bahkan kalau tidak ada banyak waktu, 10 detik cukup. Just like that. Kemudian Brotan ini melatih ini sebagai latihan. Practice, daily practice-nya dia. Latihan keseharian. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia setiap pagi bangun, dia latih pikirannya. Setiap pagi, hal pertama yang dilakukan itu adalah mengambil nafas yang tenang dan rileks. Jadi begitu bangun pagi, dia rileks. Dan itu butuh effort, butuh usaha beberapa hari. Karena kalau Bapak Ibu hari ini mau terapkan, mungkin besok pagi lupa, betul ya? Harus diingatkan lagi, oh saya lupa. Latihan nafas di pagi hari. Sekedar sebegitu bangun, hal pertama yang dilakukan adalah nafas yang rileks dan tenang. 30 detik cukup. Mau lebih lama silakan. Sudah. Kemudian aktivitas seperti biasa. Yang kedua, setiap kali dia menunggu. Menunggu apa saja. Contoh, kalau dia misalkan ngekos, kemudian toiletnya itu campur, harus nunggu temannya, dia akan nunggu di depan toilet sambil nafas yang rileks. Jadi nafas yang tenang dan mendalam itu dia latih dalam keseharian. Setiap kali dia menunggu,
setiap kali dia sedang tidak melakukan apa-apa. Karena umumnya pikiran begitu Bapak Ibu duduk agak lama saja, pikiran kita lari ke, kalau tidak masa lalu, dia akan lari ke masa depan. Tetapi karena Brotan ini punya problem, dia praktek itu. Begitu dia menunggu agak lama, agar pikirannya tidak kabur ke past atau ke future, dia langsung nafas yang tenang dan mendalam. Bahkan Anda tidak perlu menutup mata. Boleh membuka mata. Lihat ke bawah. Karena kan aneh juga toh, kalau Bapak Ibu ke matahari beli baju, kemudian nunggu di kasir toh, di depan 3 orang nunggu bayar, Bapak Ibu kemudian, wah ini gara-gara biku abi jatuh ini. Tidak ya. Tetapi boleh membuka mata, lihat ke tanah. Relax, tenang. 30 detik, 1 menit. Setelah itu Bapak Ibu mau keluarkan HP, main HP silahkan. Karena zaman sekarang kalau menunggu pasti keluarnya HP toh. Tetapi relax dulu. 30 detik, 1 menit. Tetapi sering. Tetapi sering. Setiap menunggu, dilakukan. Setiap menunggu, dilakukan. Akhirnya, Brotan ini lepas obat, Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Bagi orang yang pernah mengalami stres sampai minum-minum obat, itu tidak gampang. Dia lepas obat. Dan akhirnya teknik ini sekarang dia ajarkan setiap kali dia memberi Dhamma discussion. Karena dia adalah muridnya Bante Punaji, cukup terkenal beliau, Bante di Malaysia, kadang ngajar di Amerika. Brotan ini murid utamanya. Sekarang Bante Punaji sudah meninggal. Jadi kalau kita ingin tahu ceramah Dhamma Bante Punaji, hanya ada 2 cara. Dari online YouTube yang sudah lewat atau dengar ceramahnya Brotan. Karena itu semuanya mirip dengan yang diceramai Bante Punaji. Akhirnya Brotan ini lepas obat. Bapak Ibu Saudara, saya sudah latih ini bertahun-tahun dan hasilnya luar biasa. Bapak Ibu silakan pulang ke rumah latihan itu. Cara yang paling menyenangkan adalah kalau Bapak Ibu bawa kendaraan sendiri setiap lampu merah. Karena lampu merah itu mengesalkan. Saya enggak tahu di Jakarta lampu merah ada angkanya enggak. Kalau di Medan ada angkanya. Saya pernah lewat satu jalan itu lampu merahnya 270. Waduh, begitu rem, aduh 270 detik. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah punya mindset yang berbeda. Begitu lampu merah mau 150, mau 200, nah saatnya menikmati nafas yang indah. Betul ya? Jadi begitu rem, momen yang indah sekali. Menunggu itu jadi menyenangkan. Tapi ini butuh proses ya. Coba dilakukan dulu 2-3 bulan. Percaya saya hasilnya luar biasa. Menunggu lampu merah, nafas masuk, nafas keluar. Pelan, rileks dan mendalam. Tapi jangan sampai menutup mata nanti ketiduran. Kalau lagi bawa kendaraan. Atau kalau masih punya kesadaran yang kuat silahkan. Nutup mata sebentar. Sudah 20 detik, 30 detik buka pelan-pelan. Nah, tapi nafasnya mau tetap di rileks, mendalam silahkan. Nah kemudian boleh lakukan yang lain. Ini melatih otak kita Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu stres itu masuk ke otak, otomatis kita akan melindungi diri dengan kembali ke masa ini. Bagaimana kembali ke masa ini? Nafas masuk, nafas keluar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak latih, ketika ada stres yang masuk tidak efektif. Satu ketika ditelepon. Aduh, si Anu ini meninggal. Aduh, sedihnya luar biasa. Oh, ingat Bante Abi jatuh. Nafas masuk, nafas keluar. Makin nafas makin nangis Bapak Ibu. Kenapa? Tidak pernah dilatih. Tidak pernah dilatih, kekuatannya tidak kuat. Batin kurang kuat. Tetapi kalau Bapak Ibu latih nafas masuk, nafas keluar. Ini dalam keseharian. Sering saja. Saya tidak minta Bapak Ibu sehari meditasi 2 jam Bapak Ibu. Bukan, tapi sering. Setiap menunggu keadaan-keadaan yang rileks. Satu ketika Bapak Ibu dapat telepon, kabar yang kurang menyenangkan, nafas masuk, nafas keluar. Terasa sekali stres yang hadir itu langsung berkurang, entah 50%, entah 60%. Memang tidak langsung habis semua, tapi bersyukur toh kita tidak menjadi terlalu menderita. Kenapa? Karena Sang Buddha mengatakan, ajaran para Buddha adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Itulah ajaran para Buddha. Jadi Sang Buddha ngajari kita bagaimana mengurangi penderitaan.
Bapak, Ibu, Saudara, ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, efeknya luar biasa. Kemarin, saya juga ajarkan ini ke Tanjung Balai Karimun. Cukup jauh. Dari Batam, naik kapal ke Tanjung Pinang. Besoknya, naik kapal ke Tanjung Balai Karimun. Di Tanjung Balai Karimun itu saya ngajar hal yang persis sama. Bagaimana nafas ini tenang, rileks mendalam, ya, bisa mengurangi stres dalam keseharian kita. Tapi jadi senjata makan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya mau dijemput ke tempat lain, ke desa Melayu, namanya Pasir Panjang. Bapak Ibu pasti tidak pernah ke sana, karena toh saya juga baru pertama kali ke sana. Lalu yang menjemput saya itu terlambat. Lalu dia chat saya, Bante maaf kami akan telat. Ya Bante nafas masuk nafas keluar dulu. Waduh, ini senjata makan Tuhan, saya tidak boleh marah ya. Oh ya, saya nafas masuk nafas keluar sambil menunggu mereka. Nah itu namanya senjata makan Tuhan. Ya tapi itu guyon saja. Bapak Ibu Saudara, itu dilatih dalam keseharian, manfaatnya luar biasa. Kesimpulan hari ini, kita sudah tahu bahwa kita bisa digigit oleh masa lalu, kita bisa digigit oleh masa depan. Obatnya adalah dua. Satu, dengan perenungan yang baik. Perenungan yang baik itu tahu bahwa jangan mau digigit oleh masa lalu dan masa depan. Teknik yang kedua, nafas yang tenang, rileks dan mendalam. Silakan buka halaman 133, Parita Biru. Ada suta namanya Bhade Karatagata. Saya baca versi di buku ini, tapi versi buku ini bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan pelan-pelan. Sedikit berbeda terjemahannya, tapi yang di sini lebih sederhana, yang di Parita Biru itu lebih puitis. Lalu yang di Parita Biru itu digabung semuanya, artinya kalau pali-pali semua, kalau bahasa Indonesia semua, Bapak Ibu tidak bisa melihat kalimat per kalimat, tapi yang di sini kalimat per kalimat, ya. Ya, Bapak Ibu konsentrasi. Hari ini kita belajar khotbah dari sedikit khotbah dari Sang Buddha. Atitang nanwa gameya napati kangke anagatang. Yadati tang pahinang tang apatanca anagatang. Seseorang tidak seharusnya merindukan apa yang sudah lewat. Nor be anxious over things which are yet to come. Juga tidak menjadi gelisah pada apa yang belum datang. Yang lampau sudah berlalu, masa depan belum datang. Pacu pananca yo dhamang tatha tatha wipasati. Asang hirang asang kupang tang widha manubruhaye. Siapapun yang melihat dhamma secara langsung di saat ini, begitu jelas seperti apa adanya, tidak tergoyahkan, immovable, tidak dapat dipindahkan dan membawa keamanan. Seseorang harus mengumpulkan hal-hal seperti itu dalam hidupnya. Ajewa kicama tapang. Kojanya maranang suwe, nak hino sanggarang tenak maha senenak macuna. Usaha adalah tugas dari hari ini, yang mana kematian mungkin datang hari esok. Kita tidak punya kekuatan untuk berlindung dari kematian dan pasukannya. Ewang wihari mata ping. Ahora tamatan ditang tangwe bade karatoti santo acikate muni. Orang bijaksana yang damai berkata kepada mereka yang berjuang, janganlah malas di dalam keseharian baik siang maupun malam. Dan mereka memuji orang yang hidup walaupun dalam satu malam yang mulia. Satu malam yang mulia itu tadi, Bhade Karata.
Jadi Sang Buddha mengatakan mereka yang bisa hidup pada present moment, pada saat ini, tidak digigit oleh masa lalu, tidak digigit oleh masa depan, itu adalah orang yang memiliki satu hari yang beruntung, satu hari yang mulia. Satu hari yang mulia itu disebut Badhe Karata, dan orang yang menjalaninya disebut Badhe Karato. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau, kalau Bapak Ibu bisa praktekkan teknik nafas yang tadi saya bagi, kalau Bapak Ibu stres, Bapak Ibu bisa baca parita ini, halaman 133, baca sendiri di rumah. Nanti di rumah tidak ada parita biru, ya bisa, sepertinya di sini ada bursa, kalau saya tidak salah, bisa ambil di bursa, atau bisa download di Android, namanya My Parita. Bahkan My Parita itu ada audionya, dan itu sepertinya suara dari Bante Damadiro. Jadi Bapak Ibu kalau stres ya, kalau Bapak Ibu digigit oleh penyesalan, digigit oleh kekhawatiran, baca Badhe Karata Parita halaman 133. Kemudian jangan lupa nafas yang rileks, tenang dan mendalam. Bapak Ibu Saudara, itu pesan dhamma saya hari ini. Tidak terlalu mendalam, tapi kalau Bapak Ibu praktekkan sangat bermanfaat. Semoga kelak saya datang lagi, ada yang datang, Bante, sudah saya praktekkan, beneran bermanfaat. Kemarin saya ajarkan hal yang sama di Samarinda. Besoknya ada ibu-ibu yang datang. Ya, tidak saya sebutkan namanya. Bante, tadi pagi itu saya hampir kesenggolan sama mobil. Wah, sudah mau marah saya, Bante. Langsung nafas masuk, nafas keluar. Ah, marahnya berkurang. Semoga nanti bisa dipraktekkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Abhijato atas pembaharan dhammanya. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam praktik dhamma. Marilah kita berdhammaskara 3 kali kepada Yang Mulia Bhikkhu Abhijato. Diawali saya mengucapkan okasa. Okasa. Wandami Bante. Udah baca ini. Cattaro dhamma waddanti ayu wano sukhang baklang. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Bhikkhu Abhijato akan meninggalkan ruang dhammasala. Marilah kita tetap bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Setelah mengujarkan parita-parita suci, bermeditasi, mendengarkan dhamma desana, marilah kita tambah satu kebajikan lagi dengan berdana paramita. Kami memberi kesempatan kepada para umat di rumah untuk berdana paramita. Pada layar akan tampak QR code yang dapat di-scan atau nomor rekening yang dapat digunakan untuk berdana paramita.
Terima kasih atas dana yang telah diberikan, semoga dapat berguna untuk mendukung kemajuan Pusdiklat Sikadama Santi Bumi. Sebelum puja bakti kita tutup, ada beberapa pengumuman yang ingin saya umumkan. Yang pertama, dana bunga altar didanakan oleh keluarga Willy. Bagi Bapak Ibu atau yang ingin berdana bunga altar dapat menghubungi sekretariat dengan Mas Jumar atau Saudari Dewi. Dama Desana tanggal 12 Juni 2022 akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Jaya Ratano Tera. Pusdiklat Budi Sikadama Santi Bumi membuka kesempatan bagi remaja yang ingin bergabung menjadi pemimpin puja bakti dan operator multimedia pada hari Minggu dapat menghubungi Saudari Wati. Mari kita tutup puja bakti Minggu pagi ini dengan membacakan parita etawata. Handamayang etawata ti adipati danang karoma se. Etawata ca amhehi sambatam punya sang padang sabedewa numodantu sabasampati sidiya eta wata ca amhehi sambatang punya sang padang sabebutanu modantu sabasampati sidiya eta wata ca amhehi sambatang punya sang padang sabesatanu modantu sabasampati sidiya akasatha ca bumatha dewanaga mahidika punyantang anumoditwa rakantulokasantikang akasata cabumata dewanaga mahidika punyantang anumoditwa imang rakanturatakang idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko ca raja bawatu dammiko akasatha cabu mata dewanaga mahidika punyantang anumoditwa kirang rakantu sasanang akasatha cabu mata dewanaga mahidika punyantang anumoditwa
Kirang rakan tu desa nang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa kirang rakan tu mampare. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Supatipanno bhagavato savaka sangho.
Sanggang Namami. Sanggang Namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.